Oke, kita bikin proyek baru, ya. Proyek baru. Kita uh, kita pakai rasio 96 ya. 9-16, ya. Ya, ya 9-16. Latihan. Uh, latihan. Bikin video TikTok lah gitulah 1607 2022 sudah ya kalau sudah klik buat Oke okay, sudah. Oke okay, ya kita klik aset video ya. Kita ambil video dari itu aja. Kita klik toko asetnya. Pakai mahkota mahkota yang Aset videonya kalau itu pakai mahkota ya? Oh iya, yang premium ya. Iya. Nah, iya ada mau kota mau kotanya deh. Ya seperti biasa kita pilih yang perjalanan dan landscape ya. Jalan dan landscape. Uh, ada Okinawa Okinawa ya. Kita temanya itu Jepang. Yusuf. oh kita temanya alam aja kalau gitu ya alam pantai ya oke kita temanya pantai deh ya. pantai ya oke kita klik ok Okinawa 7 Oke 7 ya satu video ini kayaknya eh premium sorry. premium ya gua ada tulisannya premium ya oke Oke awal 5 Oke lama 5 ya kita unduh Oke awal 5 Oke, kita klik tanda silang dulu kiri atas. Ini Satu video hmm? aja? Ya, satu video ya. <laughs> Oke. Ini nyapa-nyapain ke download ini. <laughs> Oke, kita klik toko aset lagi, pilih perjalanan dan landscape ya. Kita cari pantai premium. Tadi saya pikir bukan premium, berarti. Channel Honsu. Honsu Honsu 23 Honsu 23, Honsu 23. Ini videonya -video pendek-pendek soalnya Kita klik untuk ya Udah klik back kiri atas, klik tanda silang kiri atas. Nah, itu masukkan nomor tiga dari kiri dulu ke terus ke kiri ya. Satu, dua, tiga. Berapa nih? Baru 18 detik. Oke, habis itu klik top hazard lagi. Perjalanan dan landscape. Kita cari lagi nih pantainya. Khusri kalau Sabtu kayaknya ada kegiatan dia. Ya? Yeah. Oke, okay, Honsu 12. Mudah-mudahan bukan premium ya, Honsu 12. Ada empat video nih. Klik back kiri atas, klik tanda silang kiri atas. Ini ada empat ya. Jadi nomor 4 dari kiri terus ke kiri. 1, 2, 3, 4. 4, 5 detik ya. Kita tambah satu lagi. Kita klik toko aset lagi. Perjalanan dan landscape. Bu Maria tadi bagus. Premium tadi. Ah, Portugal. Portugal 3. Portugal 3 ya. Klik untuk. Ya, klik back kiri atas tanda silang kiri atas ada empat video ya mulai masukkan yang dari nomor empat dari kiri ya terus ke kiri satu dua tiga empat terakhir benteng oke pas satu menit oke kemudian silakan klik back atau aset videonya di back kita pilih aset gambar kita pilih warna hitam nanti bisa diganti warnanya kemudian yang sebelah kiri atas eh sebelah kiri bawah silakan diklik diklik ditekan ya ditekan agak lama kemudian pilih ke pindah ke akhir nah, pindah ke akhir nah, kemudian pilih warna hitam lagi oke habis itu klik tanda silang di kanan atas okay. kita coba playkan dulu kayaknya videonya nggak full ya oke okay. videonya nggak full ya videonya ini ya ya yeah. yeah, lupa saya ini videonya kan ada yang ada yang harus saya pilih yang rasionya satu satu atau enam belas ini enam belas sembilan sama Oke, kalau begitu karena jelek hasilnya ya. Oke, klik back aja, klik back kiri atas kita terpaksa pakai ini. Kita klik titik tiga di sebelah nama file itu ada klik titik tiga, Kita balik lagi ke dibikin duplikatnya. bikin duplikat, kemudian pilih rasionya di 16 banding 9 aja deh kalau. Itu ya. Kalau oh, sudah dibuka, iya. Ya rasionya enam belas sembilan, ya. Ya, masanya ini di kelas pemula. Kalau di kelas premium, kita bisa ajarkan di gede kan gitu. Ya. Ya. Akunya nanti ada yang gabung kan ini. Iya, gitu. ini sih. Oke ya, kita kita kasih musik dulu deh. Kasih musik dulu klik ke garis tempelnya bawa ke titik 00 ya titik 00 kemudian ada Beats lover atau beach pop ya beat lover sudah pernah ini ya belum ya I download lagunya Beats lover ini yang dulu-dulu, yang pertama-tama ya. kayak pakai ini deh, ya. Iya sudah, Pak. Ada kan? Oke, klik pas ya. saja. Ya. Oke. Nah, kemudian musiknya ditekan ya, kita geser aja, kita kasih sound effect nanti sampai ke getar kedua ya. Oke. Pas mulai video ya. ya. Kemudian bawa ke titik 00 ya. Cari tambahnya, kemudian klik yang SFX ya. Sound effect-nya. Kemarin apa yang sudah ada ya? trailer 2 sudah ada belum? Sudah punya. Ini trailer 2. Hmm, ada punya. Loh. Ada ya? ya. Nah, kita cari yang cocok agak cocok dengan musiknya. Ah, suspend suspend hit 3 ya. Klik plus. Oke. Okay. Dia pas ini enggak ya? Oh, pas. Oke. Okay. Nah. Itu kan di musiknya. Coba dua jari taruh di layar bawah, kemudian dijauhkan ya. Nah, itu kan beatnya kan mulainya agak mundur ya. Iya, Pak. Nah, oke okay ya. Nah, itu coba dikasih geser garis tempelnya ke bit yang tinggi ya oke okay. nah, okay. nah, kemudian diklik dulu eh, lapisan musiknya kemudian kita potong aja pangkas ke kiri ya nah baru kita geser jadi dia langsung masuk nih nah, kita dengar langsung nyambung dia kenapa bisa begini oh jaringannya Gila, ya, iya jaringan wassalam oh Arseti. oke okay. Oke yeah. ya. Oh silahkan klik proyek baru ya, Pak Seti Salam. Ini master. Ini master buka dulu. Kemudian silakan klik proyek, proyek baru. baru. Ya. Yeah. buat belum ya buat nih silakan klik proyek baru ya proyek baru klik kemudian bikin judulnya latihan bikin video tiktok ya latihan bikin video tiktok udah tanggal 16 07 Udah, terus oke okay. uh, kemudian ya yeah udah ya. Oh, aspek rasio 16 banding 9. Tadi mau bikin 9 banding 16, mak videonya banyak di 16 banding 9 jadi agak kesulitan. Hmm. Jadi 16 banding 9. Kalau sudah klik yang paling bawah itu yang oke. Okay. Buat baru ya, buat. Udah. Oke, sudah. Silahkan klik. Kan masuk ke mulai kerja ya. Jadi silahkan klik aset gambar dulu. Aset gambar. Ya, pilih warna hitam ya. Hitam? Warna hitam. Oke, habis itu back. Habis itu back. Pilih aset video. Pilih aset video. Ya. Tadi siang tuh Apriani menang nggak ya? Lihat lihatnya malah yang udah ini. Oh, gitu. Ya Jepang lawan Cina. Oh, oke. Okay. Habis itu klik aset video, kemudian pilih toko aset. Toko aset. Ya. Kemudian pilih perjalanan dan landscape. Perjalanan dan landscape. Oke, kemudian cari Okinawa. Okinawa berapa? taruh saya cek dulu ya. Ini ada tujuh. 7, 7. Okinawa yang satu video, Okinawa lima. Okinawa 5 Okinawa ya. Okinawa 5. Unduh. Unduh. Dia hanya satu video. Terinstall berarti back. Ya, back. Kemudian masukkan videonya. Ya. Adanya di kiri atas. Back cross ya. Ah -ah, back terus close. Kemudian masukkan videonya yang di kiri atas. Sudah. Oke, okay. habis itu klik lagi aset video. Aset video. Ya, Ini kemudian aset video. Back dulu nah. berarti. Oh ya, back dulu ya. Back dulu, sorry. Back dulu. Aset video. Aset video. Pilih perjalanan dan landscape. Pilih Honsu toko dulu ya. Ya, toko aset. Pilih Honsu. Perjalanan, Perjalanan dan tim. Okay. Pilih Honsu. 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 Ya. Honsu 23. Ya, ini. Honsu 23. Honsu. 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 Oke. Okay, ya, 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 banyak. Ya, nanti ada empat video tuh. Honsu 23, honsu 23 untuk ya untuk eh tiga video ya untuk kalau sudah klik back klik tanda silang yang paling kiri atas tadi ya mm -mm. eh yang tadi yang mana apa Gambarnya eh Oke. Okay. Berarti yang masuk. tiga itu ya, ada tiga ya, ini ya? Ada tiga. Masukkan ya yang nomor tiga dari kiri, terus ke kiri. Ya, nomor tiga dari kiri ke kiri. Yang di atas ya. Berarti yang tutul yang tengah dulu ya? Ya, yang tengah dulu terus ke kiri ya. Oke. Okay. Oke, okay, sudah. Habis ya. itu pilih Honsu 12 eh back lagi. Ya, ke aset video kan? Ya. Hmm. Kemudian klik toko aset. Honsu berapa? Honsu 12. Honsu, Honsu, Honsu. Honsu 12 nih. Yes. Unduh. Nanti kalau Zoom-nya habis, diklik lagi ya link-nya. Hari. Belum belum langganan Zoom. Back cross. Oke ya, ada Onsu itu ada satu, dua, tiga, empat. Empat-empatnya dimasukkan mulai dari nomor empat dari kiri ya. Jadi tengah dulu. Sudah. Oke, habis itu habis Onsu masukkan Portugal. Portugal tiga back aset lagi, video, nyari toko toko aset lagi ya. Toko aset, toko aset terus video. Persetan, dan skip. Nah, cari Portugal berapa nih? Portugal 3 ya. Portugal 3. Portugal. tiga unduh unduh ya dia ada satu dua tiga ada empat video ya sudah sama nanti masukinnya dari tengah dulu ya tengah terus ke kiri Untuk mengeluarkan kecil ini tadi pencet apa, Pak? Kenapa? Kalau untuk mengeluarkan namanya? Itu. Namanya, ya. Itu ikonnya ditekan agak lama aja. Thumbnailnya ya, itu, ya. thumbnail videonya tekan agak lama. Misalnya ini saya tekan yang kiri atas ya. Nah itu keluar ya. Nanti kalau mau masukkan ke media, media di editingnya tinggal klik tanda plus. sudah oke okay. nah kemudian ke, uh, klik back lagi klik back kemudian klik aset gambar aset gambar uh -huh. terus masukkan uh, warna hitam ya hitam lagi ya yeah. oke okay. sudah sudah ya yeah. back Oke, kemudian garis timeline bawa ke titik 00 ya. Kita klik uh, audio. Audio ya. Klik SFX. SFX. Ya, di bawahnya musik itu. Hmm. Kemudian klik toko aset. Toko aset. Ketikkan cinematic trailer 2. Di mana ini? Di suasana? Uh, bukan. Uh, SSPIC, ya. Kemudian klik toko aset. Ya. Pakai kaca pembesar aja. Kaca pembesar yang di kanan atas. Oke. Okay. Ketikan cinematic trailer. Uh, pakai C. Nah, ini, ya. Oke okay, ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, pilih nanti Cinematic 2 ya, Cinematic Trailers 2 ya. Cinematic, Cinematic Trailer 2. Ya. Sudah terinstall di sini. Oh, ya udah. Kalau gitu tinggal klik batalkan. Ya, klik tanda silang di kiri atas. Oke. Okay. Tinggal di uh, di scroll kolom yang kedua ya. Mh, hmm. alfabet itu simetrik tril ya? Heeh, ah, oke. Okay. Suspend hit 1 2 3. 3. Suspend 3 3, 3. ya. Langsung tambahin. Ya, langsung plus ya. Oke. Okay. Ya, kalau sudah masuk, dua jari taruh di layar bawah kemudian dijauhkan ini ke back dulu di cross dulu ya ini oh, ya Oh iya, ya cross terus ya. Oke. dua jari taruh di layar bawah kemudian dijauhkan Jauhkan dua sedikit. jari mana? Dua jari taruh di layar bawah ya kemudian dijauhkan Saya ingin tunjukkan ini di layar ya di layar ini saya saya balikin dulu Sorry saya geser dulu ya Nah. dikuningin dulu. Enggak ya, usah. ini ini dua dua jari dua jari ini yang warna putih ya di layar itu dijauhkan. Nah, ya, oke sudah dijauhkan dua jari taruh di layar dijauhkan. Jadi videonya akan melebar ya, melebar tapi durasinya tetap. Tapi ini lebih apa? Biar lebih detail. Tapi yang hitamnya memang ikut gede ya? Ya ikut gede. Nah, masalah itu durasinya nggak nambah kok, tetap empat setengah detik. Ya. Nah kemudian di yang warna Jadi hijau. Ini sampai sampai berapa jauh? Oh, nggak usah, nggak. Yang penting ke, ini yang di musik itu udah kelihatan nggak eh apa? Garis-garisnya itu. Ya garis-garisnya udah kelihatan belum? Nah. Coba. Cari garis tempelnya taruh di yang paling tinggi. Okul apa? apa sih namanya ini yang itu uh, amplitudenya lah Amplitude yang paling tinggi lah ya oke okay. nah silakan diklik sampai keluar garis kuning-kuningnya kemudian scroll yang di kanan cari pangkas atau logo gunting deh ya kemudian pangkas kiri pehead ya pangkas kiri pehead ya logo guntingnya kok muncul Nah, kan diklik dulu sampai keluar garisnya kuning-kuning. Sudah. -kuning. Ya, oke. Scroll yang di kanan, turunkan ke bawah, dinaikkan ke atas. dia ya, posisi guntingnya ada di bawah. iya. enggak? Pangkas bagi ya. ini ya? Ya, pangkas bagi. Kemudian pilih yang atas. Pangkas kiri. Ya, pangkas kiri. Oke. Uh. Nah, oke. Nah, kemudian... Klik sembaran tempat supaya garis kuningnya hilang. Sudah? Sudah? Oke, okay. silahkan ditekan. Bukan ditekan, ditekan aja sampai bergetar, kemudian digeser ke kiri. Ya. Sampai sama dengan hitam ya, atasnya. Tambah hitam atasnya, ya. Oke, okay. kemudian garis tampilannya kalau sudah garis temblyan digeser ke tanda plus pertama. Oke, silakan klik audio lagi. Ya. Kemudian pilih musik. Kemudian coba scroll. Sudah ada belum? Beach lover. Beat lover. Yang di layar itu. Ada beach lover. Belum ada. Yang ini. Sudah ada belum? Belum. Nah, kalau belum ada silakan klik toko aset. ketikkan saja itu pakai kaca pembesar aja, pitch, pitch, nah, nanti kan ketemu nih, Nah, itu ada pitch lover ya, pitch lover, diunduh ya, sudah terunduh, hmm, kan sudah ada kan, nah klik ya. batalkan. Ya nah, ini nah. barusan barusan terunduh sudah selesai batalkan tetap. Oh iya batalkan tetap.